menyampaikan karena insya Allah kita akan berkunjung ke tempat pemotongan dulu ya. Mau komunikasi dulu dengan tempat pemotongan ya, biar kita tidak terlambat begitu. Nanti insya Allah secara langsung munasik haji apabila sudah kita berangkat dari Jabal Sur menuju ke Jabal Rahmah di Padang Arafah nanti ya. Jemaah haji nanti pada hari tanggal 10, 11, 12 ya di sini, 13 ya. Jadi nafar awal itu mulai dari tanggal 10 melontar Jumratul Aqabah ya. Malam tanggal 11 Mina, di Mina ini hari tanggal 11 Jumrah, Jumratul Ula, Jumratul Usta, Jumratul Aqabah. Ini jumrahnya sebelah kiri. Nih ya, ada tiga lantai ini. Ini kiri di situ pada lewatnya. Mana lewatnya? Oh iya, boleh ini ya. Karena ke Cirona enggak sekarang ya, kalau langsung ke Tanah Emban aja ya. Iya. Karena ke Cirona katanya Pak tidak diperbolehkan sudah 3 hari, maka kita gantinya ke Masjid Tanah Emban saja ya. Iya, karena sudah tidak diperbolehkan sama pemerintah, tidak usah malah. Tidak boleh melanggar kan begitu Pak ya. Ya, karena harus mengikuti undang-undang yang ada. Jumroh yang ketiga itu, tiga-tiganya di jumroh. Jumrohul Ula, Jumrohul Usta, Jumrohul Aqabah. Jadi sebelum matahari tenggelam di sini sebelah kanan ya, sebelah kanan ini semua di tempat jemaah haji Indonesia. Jemaah haji Indonesia ditempatkan di sini banyak juga di makam-makam sebelah kanan ini. Di tempat jemaah haji biasanya ini kalau tahun kemarin dan tidak tahu di sini ya. Iya itu ya Gubernur Buah Herok di situ bis di mana geli kalau begitu, di mana ini katanya, kata Rasulullah, mana yang benar mana yang salah, ini kok bingung katanya. Kenapa bingung? Karena kaumnya di waktu itu ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah matahari. Di waktu itu, jadi mana yang benar, bingung Rasulullah. Jadi akhirnya Rasulullah minta petunjuk kepada Allah. Artinya Rasulullah menyendiri ke sana selama 40 hari 40 malam. Akhirnya Rasulullah mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad, kata malaikat Jibril. Mana bikori, kata Nabi. Karena Rasulullah menyebutkan, menjawab
saya tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, kata Nabi. Sampai 3 kali, 4 kali Iqra ya Muhammad, Iqra bismirabbikallazi khalaq, Iqra nama Tuhanmu yang ciptakan. Maka Rasulullah menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca dan saya tidak bisa nulis, saya, kata Nabi. Betul, Rasulullah tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, ya kan begitu. Jadi di waktu itu menggigil, akhirnya sampai ke rumahnya. Di mana, katanya Rasulullah, saya mau menyampaikan, mau ngasih tahu sama siapa saya ini, kata Rasulullah. Takut. Akhirnya Rasulullah ngasih tahu ke istrinya yang bernama Siti Khadijah. Setelah itu sebelum agama, kata Siti Khadijah. Maka dikatakan, sampai dikatakan Ummul Mukminin, sampai tulangnya disuruh ambil di dalam kubur. Jawaban begitu, Pak ya. Sudah naung dengan pohon-pohon, ya sudah pohon-pohon sudah hidup di Padang Arafah ini. Apalagi tahun kemarin, kalau tahun kemarin kan hujannya di sini setiap hari ya. Jadi kota Mekah dan kota Madinah itu sudah menghijau tahun kemarin. Mungkin ada yang haji tahun kemarin mungkin sempat ya, kemarin sebelum Ramadan, sebelum ini mulai. Bulan berapa itu? Bulan 12 ya, bulan 11-12, bulan 1-2-3 itu setelah hajian tahun kemarin, setiap harinya hujan. Jadi keadaan kota Madinah sampai menghijau, rumput-rumput sudah tinggi, sampai rumput-rumput di atas gunung itu sudah tumbuh-tumbuh semua. Maka kata Nabi, apabila kota Mekah dan Madinah ini, terutama Padang Arafah ya, sudah menghijau, maka seakan-akan menjadi tanda-tanda akhir zaman, begitu. Sudah menjadi tanda-tanda nama. Sudan. Ini sebelah kiri namanya Jabal Rahmah ya, tempat pertemuan Nabi Adam dengan si Bunda Hawa. Ada tokonya di atas itu, di atas itu. Udah mungkin dibuat ke negara atau yang nggak mungkin biasa teman-teman perpanjangan ya. Tahu.